Silakan dipimpin, siapa yang memimpin? Ayo benda pernah buka wakil. Ya Allah, Pak. Mau buka apa ini? Membahas apa? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada pagi hari ini kita berkumpul untuk merencanakan rincian anggaran biaya remaja masjid. Siapa yang mau ngomong ini? Mau menjelaskan? Oke, saya bacakan. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini Bapak telah mendapatkan draft rencana anggaran biaya atau rencana untuk pembelian barang-barang yang dibutuhkan terkait apa-apa yang dibutuhkan di masjid sekolah kita. Yang pertama di sini masalah mikrofon masjid. Kemarin kalian berinisiatif untuk membeli masjid yang wireless. Entah itu kalian asal nyomot, apakah sudah survei, tetapi menurut pengalaman Bapak, kalau di masjid-masjid yang sudah bagus, yang terkenal itu rata-rata nggak ada yang wireless. Karena kalau wireless itu cenderung trouble, karena di sisi mikrofonnya itu kan butuh baterai otomatis. Kalau baterainya itu bisa dicas, bisa dipakai baterai atau dicas. Nah, masalahnya kita takut, khawatir nanti siapa yang dapat bagian tugas untuk ngecas itu kan, kita juga bisa saja Firdaus sebagai pengelola koordinator sumber daya, tetapi kita kan nggak tahu apakah anak tersebut selalu standby untuk ngecek baterai. Saran Bapak, jangan beli yang wireless, beli yang kabel. Karena di Masjid Darussalam, di Masjid Nur Muhammad itu kabel semua. Kalau kalian tanya, kira-kira mereka mampu enggak untuk masjid sebesar itu beli yang wireless? Mampu banget. Mereka dananya besar. Tapi buktinya kan mereka membeli yang kabel. Karena memang lebih mudah perawatannya, cari yang bagus. Dengan anggaran 300.000 ini, oke lah. Kalian bisa dapat merek Crest, bisa, kalau Toa itu kayaknya 600.000. Merek Crest itu udah oke. Untuk yang merek Shorus itu kayaknya masih pendatang baru, merek baru, Bapak tidak rekomendasikan untuk merek yang Shorus yang harganya sekitar 160. Apalagi yang 60.000 jangan. Jadi kalian menganggarkan 300.000 ini sudah bagus. Untuk keset ini jumlah barangnya sebanyak 3, yang mana saja? Pintu yang mana saja mau dikasih keset? 3 ini. Baik, untuk keset ini dari pintu kiri sebelah cowok sama yang pintu belakangnya masuk-masuk ke satu, setelah satu, terus yang di cewek juga Pak, satu, berarti pas 3 gitu. Terus masalah 60.000 itu tahunya dari mana? Di online Pak. Taruh di itu, kata saya. Apa? Kata saya taruh di yang namanya tempat duduk tuh. Boban akan deki kotor tuh. Kakinya anak-anak itu nggak mungkin nggak bersih atau. Mending lebih baik taruh di depan pintunya cowok sama cewek gitu. Kalau saya duduk kan pasti masih kesehatan ya. Oke. Perlu dicatat, nanti kalian sediakan catatan. Kalau menurut Bapak ya, pengalaman Bapak,
keset itu kalau bisa yang daya serapnya tinggi. Yang daya serapnya tinggi. Nanti cari di Shopee keset yang daya serapnya tinggi itu, maksudnya gampang nyerap gitu. Jadi kalau kita kakinya kita udah diangkat, udah enggak begitu basah gitu. Kalau meja lipat, meja lipat ini harga 200.000, oke. Okay. Kemarin Petun bilang gembok, hang, gantungan baju kan nggak dicatat juga. Ya, belum ya. Di sini nggak ada. Jadi masalah gantungan baju di bagian cewek di kamar mandinya ada tempat gantung baju nggak? Kamar mandi? Nggak ada ya. Di ini di bagian total ini di bagian total itu enggak seperti itu, Nak. Iya. Jadi mikrofon masjid harga 300.000. Sebentar. Mikrofon masjid harga 300.000. Total itu kosong dulu, sebelah kanannya kosong. Terus keset 3 harganya berapa? Hah? Ada bolpen enggak? Kesetnya harganya berapa? 15. Hah? 20. Keset kayak apa 20.000? Maksudnya kok cari yang lebih bagus dah. Iya, yang tebel nyerap gitu. Kalau saya keset-keset saya tipis jangan. Ini 300.000. Kita keset ini anggarkan 60 ya. 60 kali 3 berapa? 60 kali 3? 100. Ya, ini coret, ini berarti 180. Arah Al-Qur'an 200.000, iya. Beli 2 berarti Al-Qur'an harganya berapa? 120 ya? 150 lah. Kemarin kan 120 sama ongkirnya 150. Jadi ini berarti 150.000. Berarti ini 300.000. Meja lipat harganya 200.000, ini kok 200 rupiah? Iya, ini berarti 200.000. Penyangga buku harganya berapa? Penyangga kitab ini ya, bukan buku ya. 135, berarti ini 135 tetap. Hadiah lomba ini apa? Hadiah jadi gini Bapak, itu hadiah lombanya satu untuk juara 1, 2, 3 atau sampai harapan 5? Harapan 2. Berarti nanti ada 10 hadiah. Ada 2 lomba kan Bapak? Tapi kalau aja, menurutnya saya 1, 2, 3 saja. Nanti hadiahnya ada 6 berarti. Karena juga terkait dengan uangnya Bapak. Ada bajunya, baju itu kayak ini. Oh iya iya. Berapa? Yang ngecek Fabi tadi. Jangan kau kayak tuh lembar. Iya.
ini Bapak mau jumlah barang berarti 6 ya, baju kurta ini ya. Iya, Bapak. Bapak ini mau menghadap sekarang ke Pak Fuji atau bagaimana? Soalnya ini ya, banyak yang mau direvisi pasti. Iya, harus direvisi dulu. Iya. Terima beresnya bagus. Terus juga ada kayak semacam surat depannya. Iya. Nah, berarti proposal kan, Bapak? Kayak 2 lembar ini sama permohonan kita. Iya, berarti sama latar belakang. Jadi kan nomor surat apa kok remaja masjid buat logo. Sudah, Bapak. Nah, di situ kepada wakas kepada tidak aja kepada kepala sekolah. Berarti 3 Bapak sama covernya nanti di depan. Oh, enggak usah. Cover enggak usah. Ini sama surat permohonan. Nanti kita kirim deh contohnya dari mana. Kepada yang terhormat Bapak Kepala Sekolah melalui Wakil Kepala Sekolah. Tanda tangannya juga Bapak. Itu nanti kan yang pasti ketua, sekretaris, Pak Edwin. Enggak usah saya. Enggak usah. Enggak usah. Kamu sama sekretaris. Enggak. Kamu sama sekretaris. Permohonannya kan? Iya, tapi nanti di bawah. Pembina. Pembina. Kalau bolehlah, bolehlah. Iya. Pembina, oke. Enggak usah. Kita kan pembina saja memohon kepada kepala sekolah. Ini hadiah lombanya berapa harganya? Kalau total yang 6.460, Pak. Apa itu? Yang baju kurta. Harganya berapa kurtanya? Satu harganya 76. Gimana? Ini sama ini udah gratis ongkir, Pak. Kurta 76.000, ada yang 64. Ini apa enggak, Pak? Lah, kan, ini lagi sibuk bagus. Dananya. Oh ya udah, ya sudah. Itu berapa itu? Harganya berapa per ano baju kurtanya? Ambil yang 76 aja, Pak. 76? Sama ongkirnya berapa? Satu aja dulu. Satu. Mak katon cepat nak untuk sedikit dirayu. 105 Bapak. Hah? 105. 105. Ya. Ini belum gratis ongkir itu, Bapak. Sama ongkir 780-an. 80-an ya? Iya. Kita anggarkan 90.000 aja, ya. Iya, Pak. Kalau mau ongkir ini udah berapa? 80 pas. 8.000 pas. Ya gratis ongkir ini udah, Bapak. Yang barusan sama ongkir 100. Ya udah 80.000 ya. Iya. 80.000 kali 6 berapa? Iya, Bapak. 8 kali 6. 48. Hah? 480. 480. Oke, kalkulator sekarang. Kalkulator. 300.000 tambah 180.000 tambah 300.000 sudah tambah 200.000 sudah tambah 135.000 sudah tambah 480.000. Sudah. Ah. 1.595.000. 0.5.000. 1.595.000 ya. Ya, 1.595.000. Oke. Ok.
Oke, nanti bantuin share anu ya, surat permohonannya ya. Kalau kalian punya sendiri silakan. Ada dulu permohonannya. Kira-kira kalau seandainya selesai besok, ini apa sekolah ini tidak libur kok. Kalau Senin kalian mau menghadap, bisa. Bisa. Alhamdulillah. Tidak libur. Kamu libur, kalau gurunya tidak libur. Iya, nanti bisa tidak libur sampai terusin. Senin libur, besok libur sampai tanggal 16. 17 Juli masuk. Jadi kalau Senin mau menghadap ke Pak Fuji, silakan.